Kuah maksudnya ialah kita kena belajar jadikan isteri suami kita dapat daripada Allah. Yang sudah tu sudahlah. Tuan-tuan sekalian, hidup kita nak Allah gembira dengan kita. Ada orang jumpa saya nak bercerai, memang bergaduh teruk. Saya terus tiba-tiba, masa tu saya tengah sakit tekak. Bukan saya nak marah dia, suara saya tengah hilang. Saya terpaksa jerit baru keluar suara dia. Dia datang kat saya, so dia suami isteri dia nak bercerai. Bergaduh teruk, datang tu bergaduh-gaduh. Saya memang tak selesaikan masalah suami isteri, tak pandai. Saya pula tengah buat habis ceramah. Saya pun berlubuk dalam perjalanan pergi, saya tengok orang meninggal tadi, maaf ada orang bukan Islam meninggal. Saya tak berhenti terfikir, kesiannya orang tadi. Kesian dia. Kereta besar iring dia, tapi dia nak pergi mana? Dia nak pergi mana? Sebab tu saya pergi JB. Hari yang sama juga, pergi JB ada budak umur 12-13 tahun meninggal. Masuk madrasah Hafizah, meninggal dunia, tengah hafal Quran, meninggal dunia. Saya tengok budak tu, saya teringat. Lepas tu tiba abang kakak tu datang. Dua-dua masih bertekak-tekak. Lepas tu saya marah abang dan kakak tu. Dia dah kahwin lama. Saya kata, abang dan kakak dah kahwin lama. Dan ni hasilnya abang dapat dan kakak dapat. Sebab abang berdua sibuk bergaduh, saya kata. Berapa ramai orang telah mati tanpa agama? Berapa ramai orang mati tanpa hidayah dalam dunia? Berapa ramai orang tak kenal Tuhan? Berbanyak orang tak kenal Tuhan kat Malaysia ni? Kita dah hidup puluh tahun kat Malaysia. Dengan apa orang mati tanpa agama? Kalau bukan kita nak bangun buat dakwah, siapa lagi nak bangun buat dakwah? Kita tak didik anak isteri kita, saya pesan diri saya sendiri. Kita didik keluarga kita. Dan kita biarkan orang mati tanpa agama. Sampai henti tu. Kita tak pernah menangis untuk orang mati.